habis itu menikmati pemandangan. Bener. Jangan dibalik, masuk sini harus step in, buka. Bener. Dari rumah harus udah naik TJ. Oke. Okay. Sehingga sampai ke sini bisa menikmati. Biarkan rakyat kebanyakan menikmati pusatnya Jakarta yang tanahnya barangkali harganya paling mahal di sini. Lalu kalau naik mobil dia di jalur mobil yang di tengah, kalau jalur mobilnya yang paling kanan kiri dekat trotoar nggak terlalu, kalau dari dalam mobil dan dari dalam mobil itu sesungguhnya memang udah terhalang juga ya, iya kan, udah terhalang juga. Jadi menurut saya begini, kita hormati semua pandangan, kita hargai, tapi saya juga melihat betapa pentingnya memberikan kesetaraan akses di tempat yang harga tanahnya paling mahal di republik ini. Tidak ada harga tanah lebih mahal daripada bundaran HI. Tidak ada juga barang yang dijual di sini. Tidak ada. Biarkan rakyat kebanyakan bisa menikmati tempat di yang dulunya hanya bisa dinikmati oleh mereka yang bisa membayar restoran-restoran mahal. Itu berarti restoran ini dibuka supaya bisa ada view. Anda lihat di sini dibuka untuk view. Di Mandarin sama. Di sini juga sama. Nah, saya berkali-kali datang ke situ. Ada orang ada pengetahuan. Dan ini menjadi pesan bagi semua, bangun fasilitas yang membuat perasaan kesetaraan. Inilah ruang ketiga. Pak, pembangunan apa? Apakah pasti menimbulkan pro dan kontra? Pro-nya kan tadi semua bisa merasakan pemandangan yang terbatas di depan. Tapi ternyata pro kontra juga begitu, Pak. Karena pembangunan ini tidak berdasarkan, tidak melalui proses administrasi sebagai semua masyarakat di dalam. Kalau soal administrasi itu boleh ini. Kalau soal administrasi itu tidak mungkin dilanggar. Tidak ada yang terlanggar? Boleh dicek. Kalau itu boleh. Bahkan ada surat di sini. Ada surat di semua. Cuman memang suratnya nggak sedang aja. Bukan, surat dari KSB. TACB. Ada surat dari dinas kebudayaan, ada semua. Nah yang dan saya itu di sana yang lain. Berarti dari budawan. Propernya dilakukan. Nggak mungkin berani melakukan pembangunan di tempat seperti ini tanpa mengikuti prosedur. Cuman begini, kan kita ini selalu adalah nggak apa-apa dah, rusak selamanya harus kita ada setiap jawaban. Biarkan nanti waktu membuktikan gitu aja. Saya makanya cenderung tidak ikut polemik. Kalau perhatiin kan saya nggak ikut polemik. Saya selalu bilang udah biar waktu aja nanti. Apa juga kita terbuka imajinasi. Tapi saya hormat dan saya merasa itu adalah yang membuat kita semua menjadi saling belajar, harus memberikan penjelasan lengkap, harus memberikan paparan rencana lengkap. Gitu. Ya. Pak, berarti pernyataan budawan JJ Rizal itu bisa dikatakan salah ya, Pak? Target rampung. Target rampung. Target rampungnya kapan, Pak? Ada pembatas.